Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kembali lagi bersama kami Rifayana RR. Oke, jadi di sini teman-teman ada beberapa driver ya, teman-teman. Jadi kami akan membagikan ya cara sederhana ya, teman-teman. Cara cek driver mati atau tidak ya, teman-teman. Rusak atau masih normal ya. Ini ada 5 driver ya teman-teman. Nah, caranya gimana? Ini adalah caraku ya teman-teman. Jadi di sini pakai multitester analog ya, atau multitester digital juga sama saja ya. Maaf, jadi ini maksudnya multitester digital ya. Dan ini pakai skala dioda teman-teman. Jadi caranya gimana? Caranya probe hitam ya teman-teman, tempelkan ke jalur out plusnya ya, ini yang menuju lednya ya, ini yang menuju lednya ya teman-teman, jalur out ya, ini jalur plus ya, dan ini untuk jalur AC nya ya teman-teman di belakangnya. Nah, untuk probe hitamnya kita tempelkan kemana kemana bang, yaitu kita tempelkan ya ke elko bagian minusnya teman-teman, ke bagian yang elko yang ada tanda garis-garisnya ya. Ya, itu ke bagian minusnya. Jadi seperti ini perhatikan ya teman-teman, multitesternya ini menunjukkan angka. Nah, kalau ini ya menunjukkan angka, tapi angkanya kebanyakan ya, seharusnya 500-an. Kalau ini sampai 10.000 yaitu sedikit agak error teman-teman. Nah, jika dibalik ya, ini tidak menunjukkan angka ya teman-teman. Ini berarti driver masih bagus, jadi seperti itu ya. Tapi jika angkanya di atas 500-an atau di atas 600 lebih ya teman-teman, itu kok mau error, jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, kita coba ya teman, ini untuk jalur probe merah ya tidak menunjukkan angka, dan untuk jalur probe hitam ya kita hubungan ke elko minus ya, itu menunjukkan angka, berarti ini masih bagus. Nah, selanjutnya teman-teman kita coba yang driver ini ya, ini seperti biasa probe hitam ya teman-teman, kita tempelkan ke out ya, out led plus ya, dan untuk probe merah ya kita tempelkan ke elko bagian minusnya teman-teman ya, seperti ini ya. Ini jika menunjukkan angka ya teman-teman, ini berarti masih bagus, dan jika dibalik tidak menunjukkan angka, berarti ini benar-benar masih bagus. Dan gimana bang ya, ini ya tidak menunjukkan angka, dan gimana jika menunjukkan angka semua, berarti itu sedikit error teman-teman. Dan jika tidak menunjukkan angka semua dibolak-balik, itu juga error teman-teman, alias mungkin sudah mati ya. Jadi nah, untuk driver ini teman-teman ya, ini menunjukkan angka terus hilang, ini driver yang error teman-teman, ini ya menunjukkan angka terus hilang ya, hilang timbul ya. Dan jika dibalik ini menunjukkan angka dan hilang, ini driver ini rusak teman-teman ya. Jadi ya, saya bisa ya di sebelah kanan driver yang putih ya teman-teman, ini yang sebelah kanannya itu yang mati. Nah, sekarang kita coba ya tes ke lampu lednya ya teman-teman, apakah benar atau hoax ya. Oke, sekarang ini yang warna putih ya teman-teman, driver yang warna putih ini kan tadi yang bagus ya. Oke, sekarang kita coba apakah lampu lednya bisa menyala ya teman-teman. Zero.
Oke, kita pasangkan ya ke lampu LED-nya. Cukup seperti ini saja ya. Dan perhatikan ya teman-teman. Ini tadi yang warna putih yang dicek ya. Masih bagus ya teman-teman. Oke. Ini kita jalurkan ke jalur AC ya. Kita coba ya teman-teman. Kita tes ya. Oke ya teman-teman, ini menyala ya. Ini menyala. Oke, ini tadi ya yang mati ya teman-teman, yang rusak atau yang error ya tadi pas dicek ya teman-teman, yang nilainya timbul hilang timbul ya teman-teman. Oke, kita cek ya agar tidak ada rekayasa ya. Oke, sekarang kita hubungkan ke jalur AC ya teman-teman. Oke ya teman-teman, ini tidak menyala ya. Oke ya, ini tidak menyala sama sekali ya teman-teman. Ini yang tadi yang dicek ya teman-teman, rusak ya. Oke teman-teman, jadi seperti itu. Oke, semoga video ini bermanfaat dan ada manfaatnya ya teman-teman. Sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.